Mau diperiksa gak? Atau saya banting nih kalian berdua? Saya ini dokter senior, dokter paling pintar. IPK saya aja 10 dibagi 4. Saya juga sudah mengikuti banyak pelatihan ya. Pelatihan pramuka, paskibra, yoga, jumba, pelatihan apapun saya ikuti. Ya terus hubungannya sama profesi dokter apa? Maciki aja ikut pelatihan jumba gak jadi dokter? Kalau ada sangkut pautnya sama dokter, Maciki juga bisa jadi dokter dong. Ya gak ada sangkut pautnya sih. Pokoknya saya ini dokter real, bukan dokter pake. Jadi tenang aja, udah banyak pasien kok yang saya sembuhin. Kemarin aja ada pasien ambeien yang langsung sembuh. Siapa dok? Bapak Udin ya? Loh, kok ibu tahu pasien saya? Kemarin digotong ke rumah sakit, katanya gak bisa BAB. Lu yang benar dong, masa pantat orang dijahit? Dokter macam apa lu ini? Pantas aja di luar gak ada pasien. Ayo sayang, kita pulang. Ini mah bukan dokter, tapi dokter gadungan. Ma, perut Ciki sakit. Bisa diem gak? Atau mama banting nih? Ini juga mama lagi nyari dokter yang bagus buat kamu. Jadi sabar. Ma, kita udah 1 jam keliling kayak gini. Masa nyari manual gak bakalan dapat. Pakai Google Maps lah, ma. Kudet amat sih. Mama itu bukan kudet, tapi gak punya kuota. Beli dong, ma. Kayak orang gak punya duit aja. Beli HP mampu, masa beli kuota gak mampu? Nanti nunggu gratisan, kalau gak ada gratisan mahal. Hey Liz, mau kemana lu? Jubran, lu mau kemana? Malah balik nanya. Jawab dulu pertanyaan gua. Lagi nyari klinik dokter. Lu tahu gak klinik dokter terdekat dan termurah? Tahu, ada klinik rumah sehat. Nama dokternya Sungje. Kata dokternya bayar seikhlasnya. Bayar 10 beras karung juga katanya udah cukup. Itu mah bukan seikhlasnya dong, tapi semaunya. Lagian dokter apaan dia? Kayak dokter gadungan. Kalau yang dekat dari rumah mah gak ada lagi selain dokter Sungje. Ada juga dukun loh. Lu ngapain nyaranin ke dukun? Si Ciki sakit perut, bukan kesurupan. Ya lu mau pergi kemana lagi? Di sini gak ada lagi dokter. Kalau mau ada di luar kota noh. Buset, jauh amat. Ya gak apa-apa jauh juga, yang penting anak lu sembuh. Lu gak kasihan apa ke anak lu? Lihat lah mukanya udah pucat. Pucat bagian mananya? Pucat enggak, kecut iya. Lagian bandel amat nih anak. Udah dibilangin jangan jajan sembarangan, tetap aja gak didengerin. Udah kayak radio rongsokan gua. Gak didengar sama tuh anak. Kalau udah sakit gini dia juga kan yang ngerasain. Sama kayak anak gua si Ahyon. Suka sekali jajan sembarangan. Kalau dinasehatin ya begitu kayak anak lu. Gak pernah didengar. Kalau dikerasin malah mewek, bilang gua udah gak sayang lagi. Kalau gua udah gak sayang mana mau gua ngasih makan tuh anak. Kalau gua gak sayang gak bakalan juga gua larang-larang tuh anak. Biarin aja tuh anak keracunan karena jajan sembarangan. Heran sama anak zaman sekarang. Susah banget dinasehatin. Perasaan gua dulu gak gini-gini amat. Gua dulu diselepet sama mama gua biasa aja gak pernah nangis. Iya gua juga heran sama anak zaman sekarang. Manja banget, gak kayak kita dulu tahan banting. Nih mama kenapa malah ngegosip sih? Kebiasaan banget jelek-jelekin anaknya. Gua lagi sakit juga tetap aja dijelek-jelekin. Emang gak ada hati Narnia ya tuh emak? Bisa dipending dulu gak ngegosipnya. Ciki lagi sakit bukannya dibawa ke dokter ini malah ngerumpi. Yang bener aja dong mah. Oh iya gua lupa, Jubran gua duluan ya. Gua harus ke dokter. BTW arisan kapan dikocoknya? Nanti minggu depan. Kalau semuanya udah bayar, si Lastri susah banget ditagihnya. Mentang-mentang udah menang jadi gak pernah bayar lagi. Nah kan gua bilang juga apa, kalau arisan jangan ngajak si Lastri. Gitu kan